Saya olok bi nurakan yang orang selok lima rotorok perintahna Allah. Esro asolat lo asolat. Esro cak mabudu pesé mabudu pesé. Esro cak tengki dah tak ketengki dah tak gah. Wajah maaf awa orang sekeng lebur nompok pesé. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa sahaba wal qaraba wa tabi'i wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin min al-awliya من الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين لا يوم الدين ومشايخنا ومسلسنا والمسلمين كافة عما إنما كانوا المشارق التي لا مغاربها برها وبرها الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يؤلي درجاتهم في الجنة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب الزكاة panek kitab nerangakina hukum zakat adina boleh anwa'uha kathiratun tineng bernana zakat panek banyak. Faminha zakatul dhahabi wal fiddati, maka panegas setengah ada sebanyak tineng zakat emas wal fiddati ban salaka. Wahia wajibatun ala man malaka 20 mithqalan minan dhahabil khalisi aw 200 dirhamin minal fiddatil khalisah. Waya tineng zakat emas, tineng emas paneka wajib ala mamala ke atas orang sengandi orang dak dupolo mithqal dari emas semurni menemah campuran emas murni emas malekor jamanya au mi'atai dirhamin minal fiddatil khalisah atau 200 dirham dari salaka semurni wa halal haulu ban halal haulu benda pada setahun wa hiya fi bilkihi wa hiya tineng masalaka khilai dalam milik orang wa yukhriju min dalika rukul usyri. Maka luar orang dari kari zakat emas salakah seperempat perbolon. Wa mazada ala dalika fabihisabihi. Bereng sia tambah atas kari sarisab fabihisabihi maka panika kalaben rekenah. Bereng sia tambah. Walhasil kulabi sampamu nanti emas dapak dupolo mitkol. Dupolo mitkol ni kamu ni abadak gram sangang polo lima gram. Kengai. Munan di emas sangang polo lima gram. Maka wajib maka luar seperempat per polo. Seperempat per polo dari sangang polo lima nikah. Berarti du gram teloratus petong polo lima mili.
Kengai edalem persangang polole mak gram wajib mekeluar du gram 375 mili. Ini seperempat per polon. Mas nika mas ima mas lantakan atau mas ringgit kisah jempol ringgit ula betalong molong andi seringgit sabar long molong boleh boleh seringgit sabar long molong boleh andi seringgit sabar berarti montalo ringgit nika lebih dari sangang polo lemak. Kan mungkin nikah ada pak telur ringgit bisa. Nikah sewajib zakat setahun lagi benih mungkin. Tadi ringgit telok nikah kau tunang-enang selama setahun benih kuda. Nikah sekarang bagin wahalal haulu wahiyah fi milkihi. Tengok canggila. Tadi setahun penuh lo kenyengkan diri kuda. Ya dekit yang oleh setahun baru sampean mekeluar 275 mili. 275 mili. Nikah mana bimas? Tapi mun emas ku yang kui, nih kalau wajib mangkuyar yang bini anteng, kalong, geleng. Sejajah bentuk kuyang kui ini kalau wajib kecuali haram. Ingatlah pareng bini kui ngaku yang masih haram. Sepertama karena israf. Israf nikah macam dua. Bada israf haram, bada israf makro. Wadua pada wajib zakat. Baik israf haram maupun israf makro nikah pada wajib zakat. Berempai israf haram sadaya aku ya sampean ternyata tinggi bintong pagi sangang ngato sekat gram badan dimu jengaleng sangang ngato sekat gram berarti sekilo kurang titik ngi sekilo kurang sekat gram. Nika sampean mun sampe andi sangang atau seket makulaku yang kuy kau reken edelum persangang polo lema kau mau keluar 2 gram telur ratus petong polo lema mili. Nika si pertama si harap si nomor 2 makro israf makro ada remah mitalan yang disakinto orang bini agil dengan paling 2 lah biasa dua nih kaman iman keng dukeleng. Pada orang bini agelengan telo atau empat berarti ngelebih dari adat di sana. Biasanya adat di sakinto orang bini makudah sogi dua. Pada dengan kui telo atau empat nih kemakro. Lo pada bisa sejenis di sana nih. Lemun sampai kila si makro ni kada pak sangang polo lima gram maka wajib maka luar 2 gram telur ratus petong polo lima mili. Umur lo dapat ikintok kula jadi lo biasa lah karena ikintok orang dua yang kula nikah ngaku empat namun tembeng nikah ning sabita gram. Jadi mah lo wajib puntan karena lo dapat kan isap keng makro. Makrona apa? Pondok biasa di sana. Kang. Pon, saya pertama haram gila israf. Nomor 2 saya haram. Abentuk hewan sampurna. Bandola kalong kok cukoan. Geleng larkolaran. Cipet perkapran. Ini kan saya ingat. Pola bedandi itu dijual. Jual loba. Saya enggak haram nih kalian. Sampean nanti mandol kalong kok cukuan sampurna nikah haram. Munda pak sangang polo lima gram wajib zakat. Nah pas ada nikah nening sepuluh gram, ya lo wajib keng haram.
Anak pame haram karena bandol kalong abentuk hewan sampurna. Napa lecek lebur sampean kalak setokel loi. Ni kalau mana pecetak ke melolong atau berbuntung melolong. Ya jaran metala cetak ke melolong apa? Tapi mun sampurna hewan sampurna ni ke haram tak kenging. Mun sampai depakkan hisap wajib majar zakat. Mun lo depak lo wajib keng haram. Kasih nomor dua. Saya nomor telo haram juga. Serah yang kui reng lake. Reng lake yang kui kalong yang kui munda pak sengang kalau 5 gram wajib zakat. Mulu de pakeng haram. Sehingga nak kena lake mampu beri emas muna sentaran haram. Kabenya anak anak mungkin dah ngodena sentaran selaja. Mu tahu sih urus-urus terembung ya lah gitu. Sehingga munreng lake asentaran mampu beri emas haram. Napa boleh lah kalau emas ben kenge sehingga kule sering nyampe yakin. Kelakuan muni kelakuan nang dunya mun lamare elakoni nang dunya maku masuk surga loe beri bi Allah. Saya pertama orang nu minuman minuman keras. Alhamdulillah. Orang sapo nyabu atau nu minuman bir minuman keras nikah maku masuk surga bi Allah loe beri minuman keras. Engkan nang surga dipun Allah bakwa innal lil muttaqina mafazan hadaiq wa a'naba wa kawaib atraba wa ka'san dihaqa teko bi Allah. Orang sitako da Allah pake nang surga bi Allah beri segala benana keuntungan bani beri segala benana kepunan kepunan buah-buahan apa stada sada je komplit. Benreng lake ebri bine gelenon seki kel mengkel soson nikah teraba bine reng suarga nikah tantretan ulama helam cepon sebagian pendapat nikah paling sekone belum polo dua sebagian pendapat paling sekone 2000 nikah bine reng suarga ada tau karat. Tak orang tu nyabi dua salah keramah. Orang surga mah kudu 2000 akor. Gelenun gelenun kinya mana? Lo bisa ya no kida akan. Adat tuli ibadiah solehin dah muna Allah. Malah ainun ra'at. Kenikmatan sebelum pernah ketelak bi mata. Walau udunun samiat kenikmatan sebelum mekedim bi kopeng. Wala khotor ala qalbi basyarin belo bisa kretek kaki biate njak wala surga ing ariyane lopot lo gerah lari ke melana lo bisa pegel makuan bibine 2000 anapa gelenon 2000 nikah ning jima baru aduh ya kok ini mana surga lo udah akan lo bisa itu udah remah. Ika warabu sepada mulia kena nikmat dan suarga luar biasa. Kula panjenengan muka pada langsung dak suarga saja. Amin Allahumma. Nika warabu sepada mulia. Lah para bapak wakak sandihako beni berut minuman tua. Epos saya kala ben minuman tua. Nika pakai dengan suarga. Namun tua suarga nika lo teler pun kan. Lo mendem. Lihat nika. Mak mula uning rasa neng dunya, uning ingin mabir neng dunya, maku masa surga loi beri ya Allah. Tung, nomor dua orang laki dengan kui kalung emas, selok emas dan semacam mak, nih kemaku maku masa surga loi beri hiasan emas. Padahal neng surga serba emas, korse dan korse emas, ranjang-ranjang emas, nih kalau beri. Nomor telo orang laki sing ngangkui kain sutra. Kain sutra asli bener sutra mangkinan nikah.
Sotra nika si haram pak si asli sotra. Mun yang kui jeng ujeng celep. Mun yang kui lep celep anga. Mun yang kui orek korengan getel makhluk getel. Di mana pun ini aja. Nika mun yang kui reng lake. Pagi lo beri hiasan sotra nang sorke. Nomor empat. Orang semarin ku orkes nang dunia. Maku masuk asuar ke loni korkes. Areh mereka pir. Bater sebuah rabi Allah amin Allahumma. Ini kesana ikatan teritan. Tore jaga beter. Seloi beri orkes bi Allah. Beda orang minta lah. Ahli ni korkes rahmatnya lo atau ben. Keng mati Islam. Bisa jadi masuk neraka gelubak bila masuk suarga. Sini kejukan orang yang kalongan emas. Sehingga kusutra senomenoman. Mati lo atau bet masuk neraka geluk yang mati Islam. Lenika. Maku masuk suarga lo berikan nikmat dan nikah. Tapi maku lampau ni ku orkes. Maku ampau kalongan emas. Maku kain sutra. Ampau nomenoman. Pokok atau bet. Ambu jerah. Jabun kanjeng Nabi atta ibu minal dambi kamal la dambalah orang saya tobat dari dosa pada belaan di dosa reng pada belaan di dosa maku amponi ku orkes ki beri orkes ki ya pagi nang suarga amin Allahumma mangkan orkes suarga ni kapa sampai ke korsen noro ajoget Allah ni kuat fil hadith ni kaki bada boleh senikmatan boleh. Pagi Nabi Daud aku roh. Mari Nabi Daud pak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi aku roh surat An'am. Mari mereka pas Allah Ta'ala langsung. Mereka orang suarga bi Allah pemirang Nabi. Moga-moga termasuk aku lebat jenangan. Amin Allahumma. Mereka baramu sepada mutja. Mereka mas. Mana bisa lakah mi'ata dirhamin. Sekocak 200 dirham nikah 600 sabidek 5 gram kengai mun kula bancan di selakah depak 600 sabidek 5 gram wajib makeluar seperempat perbolon berarti wajib makeluar 16 gram poncul 600 segemek mili kengai. Menandik selakah depak 600 sabitek 5 gram. Wajib makeluar 16 gram. Poncul 600 segemek meli. Kamu selakah. Pon. Lebih nafabihi sabihi. Gila cepon parabu sepada unjang. Edalem persangang polo 5 gram. Wajib makeluar 2 gram kalau ratus betong polo 5 meli. Mangkana andi sangang polo 6 gram. Berarti lebih segram dari nisa. Lebih nisa segram nikah. Pocurekan seperempat dari segram. Berapa mili mu segram kalah seperempat. Wajib. Seperempat per polon. Seperempat per polon nikah tantretan mana bisa juta segemi ibu. Nikah. Kima aku lebih didik wajib mereka. Wa minha zakatut tijarati. Wa minha ban pesengah dari sebanyak kineng zakat dagangan. Wa hiya wajibatun ala manit tajara. Walau fi syai'in haqirin. Sanajan dalam situng-situng seenak. Barang kene yang jual kerupuk. Fatuqawwimu bidu'atahu inda akhiril hawli. Maka irgana benda dagang orang gila nalikan akhirat tahun. Bimasturiyat bihi kalaban bareng. Seekolak panapa bidu'a bihi kalaban bareng. Fa'in balakot bihi nisaban zakaha birubil usri min kimatiha. Maka lamun depak. Fa'in balakot. Maka lamun depak. Panapa. Dagangan gila
Maka lamun dapat pada babi doa pendetekan mikalaban berada kenisap zakah birufil ushri. Maka lewarok man azakat orang ada akat arta cekan kelaban seperempat perpolon dari legana. Wa illa fala zakata fiha. Wa illa benamun lu dapat maka tada zakat. Maka tada zakat ini maka tijarah. Walhasil tantretan dikatoreh nikah pengerti kalau degeng banyak degeng si kocak degeng nikah tantretan mak keluar masuk dunia perlu benih ngolak 1000 jual 1000 lima ngolak 10000 jual 15000 nikah nyaman lah degeng ajual perlu benihnya mana degeng. Sampian nek termasuk muka tuku nika degeng. Jadi sampian mau muka tuku awal muka nika datet. Mitra tanggal situ bulan rasul tahun senikah datet melelo ilang melelo kelupai. Deki sampun setahun bulan rasul boleh tanggal itu rekan bi sampian pesesan selong bolong. Kok long-long besar ya mulai sabana ya di 5 juta. Esena toko selok paju nih ke kotu krus kalau ben besar paju. Artinya esena toko cek sekaya paju kapi oleh besar berapa? Rekan-rekan oleh 5 juta. Cek sekaya jadi besar kapi berarti sampean dengan akhir tahun andi besar 10 juta. Sampai nintar di tokang emas, di toko emas, di iu ibangkalan nih. Yuk, regen emas sangang kolonima geram berempas setia. Ternyata canggiu mun setia 10 juta. Berarti sampian depak dan nisam. Wajib mengeluar, edalem per sejuta dan segeme ibu. Seperempat per polon walhasil. Ya walhasil dari kurus 5 gram mak keluar 2 gram kalau ratus petong kalau 5 mili kurus lagi ada emas wama sampean oleh beding ika beli sepeda motor jerekan lah ada sampean di peselok bolong tina banyak mabcik romana mabcik neka kembali neka kebaik ikakan desa hari jerekan si reken dengan akhir tahun pese si beda bi esena tunggu selok baju ini kan tu reken omun ternyata sangang polo 5 gram 11 juta berarti sampean lo depan kan isap lo wajib zakat. Ini kula nyuwun dak pak bapak ibu mbo sampean mun jegeng mun kana nikah sehingga mulok ngarti atanya ka kiai atanya dak ustad ana apa takok sampean ketepan wajib pah lu zakat ding lu zakat kare neraka nah tanong kula coba dunyane marengis pak pagi orang demun Allah. Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumidim bibani wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang mulai dikritik semasa neraka aduh malaikat jemaah malaikat torek kula mun bisa nyogo malaikat torek mun bisa kula nyogo anak nyogo abi nyogo akan cabakan orang seselebar bi kula sogo akina pokok kula selamat. Nah padahal Allah kalla innaha lada apa nyogo akan neraka si ada tekake mulai lambuak ni ke barabu kalla innaha nazza'atan lisyawa. Ya Allah hafanallah ya rab saampun it kritik bi malaikat kilo depak dek labeng apa para masuk akal labeng neraka nikah betege cet apa betege namanya betege cetak nih ya abuka ngalkal otak nih kita cerita nikah para busera saya walok tada uman ada warawatawalla wajamaafa awa nih gua saya walok bi neraka nih orang selalu lima rotor perintah Allah.
Isro asolat lo asolat. Isro cek mabudu bese mabudu bese. Isro cek tengki dah tetangga tengki dah tetangga. Wajah maaf awa orang sekeng lebur nompok bese. Lo iurus napa haram napa halal napa wajib zakat napa buntan. Nikah mak. Saya bagi sebekal juga agin dengan orang kanak tu bil saya. Urusan tunya cak kita upok nompok lebih sampaian. Tanya tak kuat tepak wajib zakat. Tengah nikah barabu sebade muncul. Buka bi Allah Al-Quran dengan ayat lain. Kama tali ghaytin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid. Buka bi Allah. Orang lebur dunia galu ni kapan? Pada bi orang atani padi, debun Allah. Tani padi ojene normal, tolos cek tolos. Benare ahaya la jeling padi cek tolos. Aduh, rengkok mun kadungannya pekuah banyak angol ini lah asli negi. Ternyata tu mayahij. Akhirnya Allah nyengkat ojen. Ojen nyengkat Allah ngirim tekos, ngirim beleng, ngirim orang bersama cemah. Fatarahu musfarra. Beri iketelah biru. Mangkianlah mulai kuning, seyar laas leolen geng ceramian. Ada ceramian kecuali sape senda ada ceramian kering untuk mangkian yang murah jadi. Nikah barabu sebada mut. Wafil akhirati azabun syadid jabun Allah. Pagi orang sekasih keng urusan dunia meloloh dalam seksaan sejak raja. Tapi menoneng metek dah dunia nikah. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ya, dunia ku lebih sampai jadi sepurahan Allah. Jadi ridong Allah. Bila nak ngereng. Dunia ku lebih jenan guna akik angkui. Jadi geledak. Ngauleh ridong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sepurahan. Tinggal setetek. Jangan cuman keng uning numpuk dunia. Nikah para bu sepada muncul. Lah para bapak ikat jagangan singa. Jadi deki mulai oleh setahun rekan mulok depak ya lo wajib mulok depak wajib. Lah syarat je. Nikah bapak boleh kan seringnya nyampai aja. Hukum apa pangeran nikah lo bisa ikat taki bi akal. Lo wajib zakat orang nikah pun ada gang emas. Tuku emas ni kau aku sokir malah wajib zakat. Karena sar-sar dagang cewa wajib zakat, cewa dagang kau tu benemas. Mana masyarakat lo wajib? Lo wajib dari dagang lo wajib pola nama masyarakat dari emas lo wajib pola nama. Ngolak deh sebulan paju boleh ngolak oleh dua bulan paju ngolak oleh lepak bulan paju lo neng. Ini kalau masuk akal boleh kecuali beda emas setahun pak lo paju leh selok paju ni wajib zakat. Zakat apa nak? Zakat emas. Ini kan dah akal lo masuk seoleh besel lo wajib zakat seoleh besel wajib zakat kan dari kan kalau masuk akal. Karena inna Allah la yata'abbadu bil uqul wa inna ma yata'abbadu bis syar'il maqul. Allah sebab kula pancen lebet akal tapi lebet syariat si dari kanjeng Nabi. Yang ini kah? Jadi dagang emas lo wajib zakat kecuali pada emas lo baju. Jadi dagang ni kalau lo ada tek baju lo baju kula bekak sarung mobil. Kula dagang mobil pak. Ampun lah abangun pergi rempong kula ngulak 15 mobil tabak bi kula lana berna mobil kula saya jual ni mulai muka oleh setahun maka situ malah baju setahun ada yang meletung darah mah iya kari zakat mulai 15 mobil kan lebih disengang pulau oleh magra ya kot untuk mengeluar. Nikah barabu sepada kulit. Jadi saya ingat lo ajiling dagangan apa
sakon pokok bene masalah ka maku bereng kene wajib zakat muni budi ni kau lebe deh termasuk jual kerupuk ban semacam ban oleh ko tu ngolak maku dagang molok ngolak contoh kula nyare kaju tak alhas ding banyak jual bi kula ke sampean bi sampean jual ke pasar si wajib zakat sampean. Ula lah wajib jaga ula lain nyari. Sampai kau lain ngolak. Kau boleh ula majang cukup kata saya. Ngibah sampan. Wanyak lain yang mbak di sampan kiri sereng. Eko olak kak ula beli. Baik jual ke pasar di sampan. Saya wajib zakat sampan. Karena sampan ngolak kak ula. Kula lah wajib, lah wajib. Isi ula ni mikir. Kula kada lene nege jumpa meni lene ngolak. Termasuk ni ka boleh. Kula ngolak telur ka sorbojo. Ai buan mun ngolak. Dabak ka tompo kula di pa pemirama dari listrik ni. Tedes sekali 500, tedes sekali 500. Ya titik letel tedi petek di kula jual ka pasar. Lah wajib zakat. Karena kula saya ngolak telur bani jual merem. Kula saya jual petek bani oleh nak ngolak oleh ni merem. Mungkin kan? Mungkin. Jadi sampean mun terlalu wajib zakat ada gaji buru juga. Ada yang kemas di ngolak telur gaji buru juga. Ika warabu sama ada wajib. Disengah lah para bapak, para ibu saja sangat badan ulamul yakin nikah masalahnya degengan sarang masalahkah tumain malakah sakonik dimin wallahu subhanahu wa ta'ala alam nikah lanjang bahasa. Insyaallah lain kesempatan boleh bahas boleh. Kan ke oleh masalah kasarang dagangan. Jadi mun bani ingat kisah wak waktu ngasih itu sampean. Tak beda neng cingin cingkir beda ni kacuan apa ni? Nikah neng pencaran ni kagia beda. Nikah anak bernah. Ajual leban, terus ajual uli. Orang ni kan banyak yang nambah leban, badan meleban sekaligus bisa masak. Ni kan lain, pesen saya melek, saya jual leban berempah, ongkos saya masak leban berempah. Ni kan kau tu rekan, karena kira orang saya meleban, pesen saya meleban ni kata kena. Tapi ongkos saya masang ni kan benih jagan, lau uji jagan. Saya juga orang melewli sekian ratus meter lah, ni kan jagan. Pasar apa pasang lagi, ongkos saya masang berapa, ni kan ongkos saya masang lau uji jagan. Ni kan mulok ngaji kubah tahu ni. Kalau aku lebih sampai ada tiring cingaji pesokor ngeding bertahu kau bapangiran berderator kuat jauh aku lebih sampai bekal selamat dah amin Allahumma. Di kau tu nih kau tu itu orang artinya pelain. Bisa neban saya jual, bisa masang neban berpokus. Saya jual uli, bisa masang uli ni kalahin. Mestinya nih ya. Ikalah wa amma tukang sinsu tak bersinsu saareng sanikah ikalah wajib zakat ikalah wajib zakat sanikah juga orang alajar orang gaji lah wajib zakat yang mun menyak besen balo amri sekali haram ke sarang keluar indalillahi mak itu yang kerja pun dengan Nabi innalillahi malan sadaqah jadi kula bi sampean makula uji zakat nore makala buat karena dunya sedekah kini kata titi pangraksa ejaga bi malaikat e pabaroka ben semacam nika sekarang bagin
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.